Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari Global Techno. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemakaian automortal. Nah, automortal ini sendiri merupakan alat yang sangat berguna bagi umat Islam untuk mengingatkan kepada kita waktu sholat. Nah, automortal ini alat yang akan mengaji otomatis saat waktu sholat datang. Nah, di sini saya akan langsung mulai saja. Di sini kita mengaturnya menggunakan Android, menggunakan aplikasi lebih tepatnya. Kita akan mengaturnya menggunakan sambungan via Bluetooth. Di sini sudah ada aplikasinya. Langsung saja kita mulai. Mari kita buka. Nah, kita klik Bluetooth. Kita suruh mengaturkan Bluetooth, kita izinkan saja. Kita klik Bluetooth lagi. Selanjutnya kita disuruh mengaktifkan GPS, kita klik yes. Kita aktifkan lokasi atau GPS kita kembali. Setelah itu kita buka settingan Bluetooth kita. Kita cari perangkat dengan nama HC05 maupun HC06. Nah, seperti ini. Kita sambung. Untuk sandinya sendiri 1, 2, 3, 4. Kita sambungkan. Nah, setelah tersambung, kita kembali ke Bluetooth, ke aplikasi JWS Global Techno. Kita buka logo Bluetooth ini. Kita klik HC06 ini. Nah, seperti ini berarti sudah connect ya. Nah, di sini ada sinkronkan jam dan tanggal. Ini berguna untuk menyinkronkan jam serta tanggal pada automortal agar sama dengan jam dan tanggal pada Android kita. Kita klik saja. Nah, di sini juga ada tombol manual yang berguna untuk mengatur jam, tanggal, serta hari pada automortal sesuai keinginan kita. Nah, menu ini biasanya digunakan untuk mengetes automortal apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, mari saya kenalkan dulu kepada fitur yang lain, yaitu fitur bernama durasi mortal. Nah, fitur inilah yang akan menjadi fitur utama automortal. Di fitur ini kita dapat mengeset waktu serta saat apa automortal ini akan berbunyi. Sini saya akan mengaturnya si semua waktu akan berbunyi dengan waktu 5 menit. Bisa atur 5 menit. Subuh 5 menit. Maghrib 5 menit. Duha 5 menit. Duhur 5 menit. Asar 5 menit. Maghrib 5 menit. Isya 5 menit. Lalu untuk Jumat saya atur dari jam 11.30 sampai jam 12.00. Untuk Ramadan saya atur dari jam, ya seperti itu. Ramadan saya tidak akan atur. Nah, seperti ini. Ini hanya sebagai contoh. Kalian dapat mengaturnya sesuka kalian, sesuai keperluan kalian. Setelah selesai, kita kembali. Nah, begitulah cara mengatur automortal. Cukup simpel kan? Kali ini saya akan memperkenalkan kepada kalian jika automortal ini berfungsi akan seperti apa suaranya. Nah, seperti yang sudah saya atur tadi, untuk setiap waktunya kita beri waktu 5 menit. Nah, saya akan langsung saja menggunakan fitur manual di sini untuk mengatur waktunya menjadi waktu sebelum maghrib. Jika kita atur waktunya 5 menit, maka 5 menit sebelum maghrib automortal ini akan berbunyi. Nah, dapat dilihat maghrib di situ pukul 17.28. Jadi saya atur di sini pukul 17.23. Oke, kita sinkronkan jam dan tanggal. Setelah itu tinggal kita tunggu saja sampai automortalnya berbunyi. Tidak lama kok.
Nah, auto mortalnya sudah berbunyi. Seperti inilah suara auto mortal jika telah memasuki waktu azan atau waktu sholat. Suara dari auto mortal ini dapat kita atur sesuai keinginan kita. Jadi, ya, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Global Techno.